Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Soleh Pradana. Oke teman-teman, di vlog kali ini saya melakukan penjemuran daun janggilan ya, atau cincau hitam. Jadi buat teman-teman yang belum tahu proses penjemurannya itu ya seperti ini nih. Kita gunakan bantuan sinar matahari ya untuk proses penjemurannya. Proses penjemuran dilakukan selama kurang lebih 4-5 hari ya, sampai benar-benar kering seperti ini. Terus setelah kering, kita lakukan penyortiran. Kita pisahkan atau kita buang rumput-rumput liar yang ikut terbawa supaya kita dapatkan kualitas daun janggilan yang terbaik. Dan terima kasih saya ucapkan kepada agan-agan cincau di seluruh Nusantara ya, yang selama ini sudah berlangganan kepada kami, yang sudah mempercayakan kebutuhan bahan baku cincaunya untuk menyuplai dari kami. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang barokah untuk kita dan keluarga kita semua. Dan tambahan informasi, selain menjual daun atau bahan, kita juga menjual jelly yang sudah jadi ya. Jadi kami juga memproduksi jelly cincau hitam seperti ini. Ini guys, janggilannya guys. Selamat siang, Pak. Lagi ngapain? Ini lagi packing janggilan. Iya, terus? Ini rencananya mau dikirim. Hah? Mau dikirim ke juragan cincau. Oh. Jadi ini si gituin. Oke. Terus orang namanya siapa orangnya? Kamu? Namanya Andaan Sule, ya kan? Oh, saya. Iya. Saya Sule. Oke, setelah itu Mas mau ngapain? Iya deh, ini habis ini timbang. Ya. Terus dikirim. Yap, betul. Oke, setelah selesai kita packing, kini saatnya kita melakukan pengiriman ya teman-teman. Dibantu dari teman-teman ekspedisi. Kali ini kita menggunakan ekspedisi Indah Logistik Kargo. Ini ekspedisi andalan, sudah terpercaya dan juga tarifnya murah teman-teman. Dan apabila teman-teman mau order daun janggilan, silahkan hubungi di nomor kami 0852 3113 5932. Buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel Soleh Pradana dan yang belum klik tombol subscribe, silahkan tombol subscribe-nya didulek dulu atau diklik dulu ya, supaya saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten menarik lainnya. Sekian dulu vlogku kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.